give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Pelatih tim nasional Indonesia U23, Shin Tae-yong tampaknya akan semakin bertambah pusing memikirkan skuadnya untuk Piala Asia U23 2024. Pasalnya setelah Persija Jakarta yang menegaskan tak akan melepas pemainnya, kini pelatih PSS Sleman, Hristo Vidakovic, juga tidak mau membiarkan Hoki Caraka bergabung dengan timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 akan menjalani agenda penting, yakni tampil di Piala Asia U23 2024. Adapun ajang tersebut akan berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei mendatang. Menatap ajang tersebut, tentunya Shin Tae-yong akan memanggil para pemain muda tanah air yang terbaik. Dia pemain sangat penting untuk kami. Saya tak bisa melepas dia begitu saja karena kami butuh dia pada sisa laga, kata Vidakovic dalam jumpa pers setelah pertandingan. Tapi jika jeda liga dan timnas memanggil dia, saya tidak masalah. Namun kalau saat liga masih bergulir, tentu sulit bagi saya untuk melepaskan dia. Karena liga masih jalan dan PSS hanya punya dua striker, terang Vidakovic. Dengan keadaan demikian, tentunya semakin sulit bagi Shin Tae-yong untuk memenuhi target PSSI, yaitu lolos 16 besar Piala Asia.